Daya kita yang terdapat yang menjadi satu asas dari sudut pembangunan budaya di mana kita menghormati di antara satu sama lain. Yang keempat pula, yang sangat penting juga ialah nilai sumber tanah dan juga tumbuhan yang agak berlainan pada yang lain. Tadi saya sebut biologi, saya sebut geologi, saya sebut budaya. Dan tempat yang penting juga yang persamaan kita dengan tempat yang lain. Mungkin ada beza, ada persamaan. Kalau di satu kong yang berhormat, ada trade link di antara satu kong dengan Terengganu. Sebab itu batu bersurat ini ada hubung kait Terengganu dengan Sarawak. Dan sebab itu kalau disebut Terengganu, masuklah Kelantan. Dan banyak orang Kelantan berhijrah di sini dan kita berhijrah di sana. Ada berkahwin. Dan hari ini kita ada Kelantan Sarawak Hybrid. Ya, ini sudah ada daripada sejarah. Memang sudah ada. Dan ini melalui fakta yang ada. Dan ini termasuk juga agama. Kerana di Sentukong ini terdapat artifak yang menggambarkan kedatangan Hindu dan juga Buddhism, khususnya dalam pemerintahan Majapahit. Jadi semua ini menjadi satu kekayaan yang ada hubung kait antara satu sama lain. Jadi sebab itulah Sarawak Geopark ini mempunyai satu keistimewaan. Dan saya mengucap terima kasih kalau ini boleh jadi candidate for UNESCO. Thank you very much for your support. Dan kalau ini menjadi tapak geopark UNESCO, kita dapat sama-sama berkongsi maklumat dengan seluruh dunia dari sudut keistimewaan yang ada di kawasan ini. Juga kalau kita lihat daripada perundangan di Sarawak, kita ada perundangan National Park and Nature Reserve Ordinance 1998. Dan juga yang satu ialah Sarawak Cultural Heritage Ordinance 2019 yang juga akan menjadi asas untuk kita mengurus dan memelihara kuasa-kuasa ini. Jadi satu-satunya adalah conservation yang pada hemat saya sangat penting dalam kita memelihara alam sekitar dan juga kelestarian alam sekitar kita. Jadi dengan adanya pemasyuran ini, sudah tentu banyak masyarakat dunia akan datang nak melihat apa yang kita ada di sini. Dan insyaAllah ini akan memajukan lagi sektor pelaburan. Dan di kawasan ini, kerajaan Sarawak akan sentiasa menaik taraf basic infrastructure, termasuklah kawasan Pandarama ini. Kita nak buatkan jalan World Carriageway daripada Yayasan Sarawak Pulau Belatan hingga di kampung Sentubung ini yang akan kita bina dalam rancangan Malaysia 2012. Dan juga ada laluan KRT supaya pelancong boleh menggunakan KRT kita untuk ke Sentubung dan juga di kawasan-kawasan yang mana ni, dan mereka boleh melihat apa yang ada di sini. Selain daripada itu, kita juga sebagaimana untuk orang tengah semalam pergi ke Bau, sudah dalam rancangan kita untuk membuat juga jalan buat kereta ke Bau. Daripada Kuching, satunya Pendona Highway, satunya ialah daripada Kuching, jalan yang lama akan kita tingkatkan kepada jual kereta. Ini akan dari Bau akan terus ke Sematan dan dulu. Dan di sini pula ada jalan Federal Highway. Sekarang ini kita buat jembatan warna dekat Kampung Nasken. Dengan dulu nak cancel BH, tapi sekarang kita buat. Kita buat sendiri dengan dana kita sendiri. Dia akan menghubung sini ke Lindu dan Sumatera. Basically the whole
sekarang kemasyhuran Sarawak Delta Geopark. And now, ladies and gentlemen, the moment we have been waiting for. Jadi kedamaian hari dihormati sekalian. Upacara simbol kemasyhuran Sarawak Delta Geopark dimulakan. Simbolik pemasyhuran Sarawak Delta Geopark dilanjutkan dengan persilakan Puteri Satu, Puteri Sejijak dan ini ada berkaitan dengan their best friends untuk menyerahkan Sejijak Sarawak Geopark kebangsaan. Silakan yang berhormat Menteri Tenaga dan Sumber Asli Malaysia untuk menyampaikan Sejijak Sarawak kepada yang amat berhormat Premier Sarawak. Lebih dahulu di ruang tengah pentas untuk sama-sama kita saksikan hadir tepukan yang paling terburuk oleh yang amat berhormat Premier Sarawak. Serahkan oleh yang berhormat Timbala Premier Sarawak kepada yang amat Menteri Tenaga Sumber Asli Malaysia. Big round of applause please, ladies and gentlemen. Dalam menu sesi fotografi bersama kehormat di pentas sama-sama jadi kenamaan lain